Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala, wa adama nafa'a fi ulumi fi darin amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أسر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم أو alaihimul awlayani fayuksimani billahi la syahadatuna ahakku min syahadatihima wa ma'tadayna inna idhan lamina zalimin. Sadaqallahul azim. Fa'in A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in usira, maka jika telah diketahui, utuli'a, telah terbukti, ya, telah terlihat, ya, udah terlihat kan, ya, kebuktikan namanya kelihatan. Ba'da afihima, setelah sumpah keduanya, saksi keduanya sumpah, ala annahuma sta'aqqa isman, atas bahwa keduanya musta'iq, dapat dosa, ya, ya. Jadi saksi, ya, itu melakukan dosa. Ala annahuma sta'aqqa isman, atas bahwa keduanya, ya, mustahik dosa, maksudnya melakukan dosa. Ai fa'ala, maksudnya fa'ala melakukan ia berdua, saksi, ma yujibuhu min khianatin, akan sesuatu yang mewajibkan akan dia, min khianatin, daripada khianat. Jadi saksinya melakukan pengkhianatan, dosa. Au kadzibin, atau saksinya melakukan kebohongan. Ya. Kemarin itu orang meninggal disuruh saksiin dua orang. Maka di situ dua orang yang adil. Ya. Saksiin. Takut nanti dia berwasiat apa, dia berikan apa gitu. Ya. Memang kalau kita udah mau meninggal, meninggalin dunia, atau kita mau apa gitu, menitip, itu kita enggak sembarangan orang titipin, ya. Kalau sembarangan orang, nanti apa, dia berkhianat, ya, tentu orang pilihan yang kita amanahkan. Nah, kalau dia melakukan kebohongan, ala anahuma ista'aqo isman, melakukan pengkhianatan, ala anahuma ista'aqo isman, dosa. Ya, au kadzibin, atau au kizbin, boleh dua, ya, atau bohong, fi syahadati, dalam kesaksiannya. Jadi dia melakukan kesaksian tapi bohong, bi an ujida indahuma masalan, ya, mattahama bihi wa da'aya annahuma ibata'ahu minal mayti au awsalahuma bihi dan ujida, dengan bahwa didapati indahuma, di sisi keduanya saksi masalan umpama, ya, mat, ya, mat tu
ima bihi, katanya. Apa yang dicurigakan dengannya? Ya. Atau adanya bukti, ya. Adanya bukti, ya, dicurigakan begitu, ada bukti. Prasangka tak terduga, itu namanya curigain juga. Namanya ada bukti juga. Gitu. Wada'aya dan keduanya mengaku, ya, annahuma ibta'ahu, bahwa keduanya, ya, membeli akan barang itu minal mayit, dari mayit. Ya, dia bilang beli dari mayit, padahal itu punya si mayit, orang disaksiin berdua, ya, tapi mencurigakan itu. Jadi apa tadi utuhima dicurigakan keduanya. Ya. Atau ittahama juga boleh tercurigakan. Boleh juga gitu. Ittahama bihi. Ya, ada bukti, ya, keduanya. Au auso lahuma bihi. Dia bilang, atau ia telah mewasiatkan kepada keduanya dengannya. Ya, kepada dua saksi itu, mayit. Kata saksi, kata dua saksi ngomong begitu. Saya telah beli sama mayit. Mayit telah memberikan wasiat, berwasiat. Ya. Fa'akhorani yakumani makumahuma, maka dua orang berdiri di tempat keduanya. Ya, ada lagi, ya, menggantikan kedudukan keduanya. Fitawajul yamini alaihim, di dalam menghadapkan sumpah atas keduanya. Minallazina sta'aqa alaihim, daripada orang-orang yang mustahik atas mereka alwasiyatu wasiat. Orangnya daripada orang yang mustahik wasiat, berwasiat. Ya. Mustahik atas mereka mendapati wasiat, ya, menerima wasiat. Siapa yang berhak menerima wasiat dari mayit? Ya, wahum warasatu, mereka adalah ahli, para ahli waris. Wa yubdalu min akharani, dan dibadalkan daripada lafaz akharani. Al-awlayani, akan awlayani, yang al-awlayani, yang lebih utama dengan mayit. Ay, maksudnya al-akrobani. Ini dua orang ini, ya, dihadirkan lagi dua orang saksi yang dekat kerabatnya ilahi kepada mayit, akrobani. Wa fi qira'atin, pada satu qira'at al-awwalaini, dua, ya, awwalaini, dua yang pertama, jam'u awalin, jam'u awalin, sifatun menjadi sifat, au badal atau badal, minal lazina lepas al-lazina. Wa yuksima billahi, lalu kedua orang itu bersumpah demi Allah dengan menyebut nama Allah, ala khianati syahidaini, atas berkhianat dua saksi itu. Ya, jadi ada dua saksi yang berkhianat. Jadi didatangin lagi dua saksi lagi yang dekat hubungannya dengan kerabat. Dibuktikan dengan berbagai bukti bahwa dia telah berkhianat. Jadi memang enggak boleh sembarangan kalau orang lagi dekat-dekat mau mati, harus dideketin. Takut nanti jauh wasiat. Orang udah sakit, deketin. Dan itu jangan dinapekan itu. Tong, kalau ngaji tong, ya, jangan pegang ngaji. Enggak lama tuh meninggal bapaknya. Itu wasiat jangan kagak dikerjain. Om saudara jangan pada berantem tong, ya. Jangan pada berantem. Wa yaqulani, dan keduanya berkata, la syahadatuna
yaminuna, sungguh kesaksian kami, sumpah kami ahakku itu lebih hak, ya lebih benar, asdaku lebih ya benar, ya lebih diakui, ya min syahadatihima, daripada kesaksian kedua orang itu, ya ya yaminihima, sumpah keduanya. Wa ma tadaina, dan ya kami tidak melakukan ya pelanggaran, atau dan kami tidak melanggar batas. Wa ma tadaina, dan tidak kami melanggar batas. Tajawazna al-haqqa, kami tidak melanggar batas. Fil yamini, di dalam sumpah kami tidak melanggar hak dalam sumpah. Inna idzal laminal zalimin, sesungguhnya kami kalau begitu, kalau melanggar sumpah, termasuk orang-orang yang zalim. Ya, yaitu kisah ya apa, ada orang yang ya saksi tapi tidak benar, maka didatangkan lagi saksi yang dekat hubungannya dengan kerabat dua orang saksi. Ketika orang sedang ya sakaratul maut, jadi udah dekat, dekat mau meninggal, jadi jangan sampai kita meninggalkan. Ya. Dan kemarin syahadatu bainikum iza hadara ahadukumul mautu ainal wasiyat wasiyati isnani zawa adin minkum, jadi hendaknya menyaksikan di antara kamu apabila kematian ya ingin hadir di salah-salah seorang di antara kamu, sebab-sebab kematian yang pengen hadir, belum mati belum ya. Jadi saksiin, jangan ditinggalin. Saksiin. Tungguin, maksudnya tungguin. Ya. Udah memang takut nanti dia akan berwasiat, ya. Ya, di samping itu keadaan ketika itu memang perlu pendamping. Ya. Al-makna, maknanya liyus idil muhtadaru, hendaklah mengangkat seorang saksi ya, oleh orang yang muhtador, yang dikit lagi mati ya, hendaknya dia mengangkat seorang saksi muhtador. Hendaknya dia mengangkat seorang saksi. Jadi kalau udah meninggal, deket sini, lu jangan mau kemana-mana ya, sini aja, sini aja, neng, sini aja neng, nomor bini yang umpama, nong, hilang nong, sini aja, nemenin abang, masya Allah, pernah nangis semua gitu ya. Biasanya orang kalau mau deketin, udah mau meninggal biasanya mesen-mesen. Layus idil muqtadaru, hendaklah mengangkat saksi. Jadi mengangkat saksi oleh orang yang bukan bersaksi, jadi mengangkat saksi. Kalau ashada yusidu itu mengangkat saksi. Ya, menjadikan saksi. Syaidah yasadu, menjadi saksi. Hendaknya mengangkat seorang saksi oleh orang yang muhtador. Ya, dua orang saksi. Hendaklah mengangkat oleh orang yang sedang ya mau menghadapi kematian, ala wasiyati, atas wasiatnya isnani, dua orang saksi. Jadi dia harus diri situ dua orang saksi, dia pengen berwasiat. Ya. Nonton yang di sana tuh buat bikin pesantren ya, ya tanah gitu ya. Ya dengerin nih. Ya, umpama gitu ya.
wasiat. Ya. Bukan hibah, wasiat. Wasiat bisa dilaksanakan. Iya. Ya, hibah. Ya, yang baik-baik atau apa gitu ya. Wasiatnya. Ada orang bapaknya udah wasiat suruh ngaji, masih kagak mau ngaji juga. Aduh. Bapaknya udah wasiat suruh ngaji sama si pulan, enggak mau ngaji juga. Enggak tahu dah gimana tuh nasibnya kalau gitu. Iya. Kalau mau pengen dapat ridho orang tua, turutin. Apalagi wasiatnya bagus. Au yusi ilaihima min ahli bait min ahli dini, atau dia berwasiat kepada keduanya daripada ahli agamanya. Ya. Ahli agamanya, seagama maksudnya. Au ilaihima, atau lain mereka, lain agama. In faqadahum, jika ia tidak mendapati mereka, maksudnya saking apa nih, saking pentingnya ya seorang dua orang saksi dalam berwasiat. Lisafarin, karena pergi umpama orang dan seumpamanya. Fa in irtabal warasatu fihima fadda'au annahuma khana bi akhdhi syai'in. Ya. Audafihi ila syakhsin za'man anal maita aw sala'u bihi falya'lifa ila akhirihi. Fa in irtaba, maka jika ragu al warasatu, oleh ahli waris itu, fi ima, pada keduanya, ahli warisnya, pada dua orang saksi itu, fadda'au, ya. Lalu ahli waris itu ya mengajukan annahuma khana, berdakwa, mendakwa ya. Ya. Jadi pandao ya mengajukan tuntutan ya, mendakwah kalau dalam pengadilan ya. Mengajukan tuntutan, mendakwa, ya, mengajukan tuntutan untuk ahli warisnya. Annahuma, bahwa keduanya khona, telah melakukan pengkhianatan. Pak Hakim, ini ada dua saksinya tapi berkhianat dia nih. Iya. Umpama khianatnya bi akhdhi syai'in, dengan mengambil sesuatu. Au daf'ihi ila syakhsin, atau memberikannya kepada orang lain. Za'man, karena menyangka anal maita, bahwasanya mayit aw sanahu bihi, telah berwasiat kepadanya dengannya, dengan orang lain itu. Fal yahlifa, maka kalau begitu caranya hendaklah bersumpah ia berdua saksi, dua saksi tadi, ila akhir, sampai akhirnya, saya sumpah saya enggak ya benar. Umpama apa, ini saya beli atau apa gitu ya, dalam rangka membela diri, sumpah dia ya, karena enggak ada saksi maka dia sumpah. Fa ini tulia ala amarati takzibih, maka jika terlihat atas ya, ya, atas tanda kebohongan kedua saksi itu, ya, kelihat, ya, ini saksi bohong nih ngomongnya bohong. Orang kalau bohong ya sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandai bangkai disembunyikan pasti akan ketahuan, akan tercium juga.
Hendaknya jangan suka bohong. Apalagi kamu bohongin orang tua, bohongin guru, itu bakal ketahuan. Orang tua, guru, nalurinya dikasih sama Allah tajam. Enggak bisa kita bohong-bohong. Ya. Fadda'aya maka mengaku, mendakwah juga, mendakwah itu, mengaku mendakwah. Keduanya da'ian hal keadaannya menolak, tahu baginya, ya dia menolak tuh. Boleh menolak halafa akrabu warasati. Maka sumpah oleh yang paling dekat ahli waris ala kazimima atas dusta keduanya wasidki ma da'auhu, dan ya benar apa yang mereka dakwakan. Wal hukmu sabitun fil wasiyina, dan hukum itu tetap pada ya orang-orang, pada orang-orang yang diwasiati. Mansuhun, tapi itu dinasah. Bisyahidah ini pada dua orang saksi. Wa kadza syahadatu ghairi ahli millati. Begitu pula dinasah oleh dua orang saksi ini. Ya. Syahadatu ghairi ahli millati. Kesaksian ahli agama. Selain ahli agama. Itu mansuhun dinasah juga. Ya. Wa'tibaru sholatil asri, dan ya, penuturan sholat asar, artinya dikatakan itu sholat asar, litaglis, untuk memberatkan saksi ya, di waktu asar di bersumpahnya umpama. Wa taksisul halfi bil ayati misnaini min akrimil wasilati li khususil waqiati, dan pengkhususan sumpah di ayat itu dengan dua ya, orang sumpah dari paling dekat ahli waris karena khusus yang terjadi ya, peristiwa yang terjadi allati nazalat laha, yang turun iya ayat baginya. Wa iyama rawaul bukhari, itulah apa yang meriwayatkan akan hadis itu Imam Bukhari, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, bahwa seorang laki-laki min bani Sa'min, daripada bani Sa'am, kharaja, keluar pernah dia. Ada seorang laki-laki keluar ma'atamimin ad-dari wa'adiyin ibni ad-bada, ya, bersama Tamim ad-dari Adi bin Bada. Jadi tiga orang keluar. Ai artinya wa Umar dan keduanya Nasraniyani. Ya, keduanya Nasrani itu. Tamim sama Adi. Ya, si Tamim sama si Adi Nasrani. Fama tasami, lalu seorang laki-laki yang bangsa Sahmi ya meninggal dunia. Ya, dia jalan bertiga dalam perjalanan. Ini yang seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta. Temannya berdua nih non muslim, orang Nasrani gitu. Ini gimana nih? Ya. Di Ardin, meninggalnya di mana? Di tanah, di maksudnya di satu negeri. Laisa fi'a muslimun, enggak ada orang muslim di situ. Falam maqadima, maka tatkala datang keduanya, ya, maksudnya datang tiba keduanya mitarikatihi, dengan membawa ya tarikahnya, uang, harta, ya harta peninggalan, harta warisan. Fakodu,
zaman, maka mereka tidak mendapati. Ya, jadi tatkala tiba dengan beserta membawa tarikahnya tuh, ini kan udah meninggal di tengah perjalanan di negeri orang itu ya, bawa tarikah ya, sampai tuh ya diketahui sampai di tempat kerabatnya di rumahnya ya, banyak kerabatnya. Fakodu, jadi mungkin ya bukan mungkin lagi ini bawa tarikannya, berarti dia lagi pergi bawa duit banyak ya. Bawa duit banyak di tengah perjalanan meninggal dunia yang laki-laki asahmi. Lalu mereka ini para ahli waris, dia merasa kehilangan zaman, piala, kehilangan piala. Ahli warisnya kehilangan piala, mana piala ini? Jadi rupanya dia bawa banyak, bawa-bawaan. Ini rajulan as-sahmi. Dia banyak bawa-bawaan, bani rajulan as-sahmi, bangsa saham, bani saham. Mana pialanya tuh min fiddatin, yang terbuat dari perak, makhuson min za'abi, ya, terbuat dari perak dilapisi emas, masya Allah. Jadi dalamnya perak, luarnya emas, masya Allah. Farafa'a, lalu kedua orang Nasrani itu mengadukan halnya ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, lalu turun ayat. Fa'ahlafa'una, lalu Nabi menyuruh sumpah keduanya. Summa wujidal jamu, kemudian didapetin jamnya itu, pialanya itu, di Makkah, adanya di Makkah. Ya. Ini kemana jamnya nih? Apa? Kemana pialanya? Ditemuin di Makkah. Lu kok di sono? Ente kemana ini? Kok begini sih? Bahasa kita begitu. Faqalu, lalu mereka menjawab. Nah, ini mereka, padahal dua orang, tapi ngomongnya mereka. Jadi boleh tuh dua dibilang mereka. Dulu saya jawab sini orang pertanyaan itu. Iya. Jadi boleh tuh dua bilang mereka. Faqalu, maka mereka menjawab berkata, ini yang dua orang nih. Ya, dua orang itu ngomong, ibtaknahu, kami telah membeli hu, dia akan ya apa piala itu, min tamimin wa adiyin, mereka faqalu, maka mereka berkata, ini orang Mekah ya, yang di Mekah nih, yang di Mekah, orang Mekah, maaf nih, bukan dua saksi itu, bukan. Faqalu, maka berkata nih mereka yang di Mekah, yang kok ada di Mekah ini apa namanya pialanya gitu ya, ibtaknahu, kata mereka, kami beli itu apa piala, min tamimin wa adiyin, dari si Tamim dan Adi, yang dua saksi ini, yang orang Nasrani. Kami beli dari si Tamim sama si Adi. Oh, jadi ente udah jual gitu. Fanazalatil ayatu saniyatu, lalu turunlah ayat yang kedua. Faqama rajulani, lalu berdiri dua laki-laki itu. Berdiri dua laki-laki tadi, ya. Min awliya isahmi, daripada wali-wali saham, maksudnya keluarga saham. Ya, keluarga saham berdiri. Ya. Berdiri dua laki-laki daripada keluarga saham. Ya. Yang tadi, apa yang tadi bahasa Al-Qur'an tadi apa? Ya.
aulayani, ya, aulayani fayuksimani binla la syahadatuna ahakku. Nah, itu gitu. Ini itu dari keluarga Sa'ab nih, yang lebih dekat, yang lebih layak, yang lebih pantas. Fahala apa? Lalu keduanya bersumpah. Wa fi riwayatin pada saat wa fi riwayat Tirmizi, pada riwayat Imam Tirmizi, faqama Umar bin Al-As wa rajulun akhar min satu riwayat Imam Tirmizi yang dimaksud kerabatnya ini, ya, diri siapa tuh? Umar bin As dan seorang laki-laki, ya, laki-laki yang lain di antara mereka, daripada mereka yang masih kerabat sama rajulan tadi As-Sahmi Bani Saham. Fahala apa? Lalu keduanya sumpah. Wa kana aqraba ilaihi, dan adalah keduanya, ya, Umar bin Amr, ya, bukan Umar, ya. Faqama Amr bin Al-As, Amr bin As dan laki-laki yang lain itu aqraba ilaihi, lebih dekat hubungannya, lebih dekat hubungan kerabat kepada rajulan min Bani Sahmin tadi. Wa fi riwayatin pada satu riwayat famarido, lalu sakit ia tadi As-Sahmi tadi, laki-laki Bani Saham. Fa ausa ilaihima, lalu keduanya berwasiat kepada keduanya, kepada tadi Tamim dan Adi. Wa amarahuma, dan memerintahkan ia akan keduanya, Tamim dan Adi, ayuballigha ma taraka ahlahu, agar keduanya menyampaikan apa yang ia tinggalkan, menyampaikan kepada ahlahu, kepada keluarganya. Falamma mata, maka tatkala meninggal ia itu si rajulan min Bani Sa'min, ya, meninggal, akhazal jama, dia ambil akhaza tasniyah, ya, yaitu si Tamim dan si Adi. Maka keduanya ngambil al-jama akan piala itu, wadafa'a, dan dia berikan, ya, ila ahli, kepada keluarganya, ma baqiya, ya, keluarganya yang tersisa dikasih. Satu riwayat begini, satu riwayat tadi enggak, ya, biasa itu mah, ya. Jadi satu riwayat, ya, jamannya, apa namanya, pialanya ada di orang Mekah, waktunya diambil. Nah, satu lewat enggak dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Zalika.